Salam jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Tidakkah kita bersedih pada kondisi saat ini yang serba sulit? Masih adakah tempat memohon pertolongan? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mala wa ni'man nasir. Ya Allah, semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Ketika badai mengamuk dan laut terasa ganas, para penumpang perahu berteriak, "Ya Allah!" Ketika penumpang penunggang unta kepilah tersesat di tengah padang pasir, mereka akan berteriak, "Ya Allah!" Ketika bencana dan malapetaka menimpa si korban akan berteriak, "Ya Allah!" Ketika pintu-pintu tertutup bagi orang mencoba masuk dan berkala menutupi orang yang sedang membutuhkan pertolongan, mereka semua berteriak, "Ya Allah!" Ketika semua rencana berakhir dengan kegagalan, semua hilang, jalan pun tertutup, sebutlah, "Ya Allah!" Ketika bumi seluas apapun terasa sumpek bagi Anda dan menyebabkan jiwa Anda tertekan, maka berteriaklah. Ketika bumi seluas apapun terasa sumpek bagi Anda, menyebabkan Anda akan tertekan, maka berteriaklah. Kepada Allah lah naik segala kata-kata yang baik, doa yang tulus, air mata orang tidak berdosa, rintihan para korban musibah. Tangan dan mata dipanjatkan kepadanya di saat sulit dan ketidakmujuran melanda. Lidah melantunkan kata menjerit memanggil namanya. Hati pun mendapatkan kedamaian, jiwa mendapatkan ketenangan, urat saraf menjadi rileks dan pikiran menjadi bangkit. Ini semua bisa dicapai ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betapa sempurnanya Allah dan hanya Dialah yang Maha Kuasa. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama namanya yang patut disembah? Allah telah selalu diingat ketika kekayaan mutlak, keagungan, kebijaksanaan yang disadari hanya miliknya. Dan apa saja nikmat yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengadakan. Dia selalu diingat ketika kekayaan yang mutlak, kekuatan, keagungan, dan kebijaksanaan yang disadari hanya miliknya. Ya Allah, pemilik kekayaan, kesempurnaan, dan kekuatan, izinkanlah kenyamanan menggantikan derita, buatlah kebahagiaan kebahagiaan datang setelah kesedihan, biarkanlah rasa aman menggantikan rasa takut. Ya Allah, dinginkanlah hati yang terbakar dengan kesejukan iman. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah istirahat yang tenang bagi orang-orang yang gelisah dan ketenangan bagi jiwa yang terganggu. Wahai Tuhan kami, bimbinglah orang-orang yang bingung agar menuju cahaya-Mu dan mereka yang tersesat agar mendapatkan petunjuk-Mu. Ya Allah, hilangkanlah bisikan-bisikan setan dari kami dan gantikanlah dia dengan cahaya. Hancurkanlah kepalsuan dengan kebenaran. Patahkanlah rencana jahat setan dengan pasukan malaikat-Mu. Ya Allah, hapuskanlah dari diri kami kekikiran, derita, dan kekhawatiran. Kami berlindung kepada-Mu untuk tidak menakuti apapun selain Engkau, dari bergantung kepada siapapun selain Engkau, dari menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada siapapun selain kepada-Mu, dan dari meminta selain kepada-Mu. Engkaulah sebaik-baik penolong dan pelindung kami. Wassalam, salam sehat. Aku sehat, kamu sehat, semua sehat, Indonesia sehat. Jangan lupa subscribe.
like, dan share. Terima kasih. Wassalam.